Seorang kanak-kanak dikejar dan cuba dipatuk seekor burung ketika beriadah di kawasan perumahannya. Perinciannya dalam hashtag malam ini. Lari tak cukup tanah. Itulah gambaran yang dirasai seorang kanak-kanak lelaki yang sedang beriadah dengan menaiki skuter di sekitar kawasan perumahannya. Siapa sangka kanak-kanak itu telah menarik perhatian seekor burung yang bertindak mengejarnya sambil cuba mematuk leher dan belakang kanak-kanak berkenaan. Sambil menjerit ketakutan dan menahan sakit, kanak-kanak tersebut terus memecut laju. Namun, burung itu tetap mengejarnya. Video berkenaan menerima hampir 3 juta tontonan di Twitter. Seni bela diri begitu sinonim dengan masyarakat China. Namun lain pula dengan yang ini. Kompilasi gelagat kucing beraksi persis pakar kungfu. Begitu mencuit hati. Dengan paparan pelbagai skill termasuk tendangan, tumbukan, menangkap dan mengimbangkan badan, cukup jelas haiwan ini memang menguasai seni bela diri yang cukup mantap. Sukan pingpong dianggap sejenis sukan yang mengasyikkan. Selain tangan perlu tangkas mengawal lanturan bola, mata juga perlu tajam. Namun aksi pemuda dari Jepun ini berlainan sedikit. Mungkin bosan atau terlalu pakar dalam permainan di meja pingpong, beliau memperagakan kemahirannya dengan pelbagai saiz gelanggang yang lebih kecil dan pastinya lebih rumit. Lihatlah semuanya disapu dari belakang periuk hingga segala bentuk. Janji boleh bermain.